Okay, welcome back to Money Maker Entertainment. Video kali ini kita akan meriak sing song, sing song, sing song, sing of TikTok 7 ya, dari Reza Kertajaya ya. Ini judulnya, nggak tahu ya, ini kayaknya base lagunya itu Purple Raincoat. Oish, iya. Tapi ini dia biasanya kan sama si Maya. Bukan Maya. Maria Meka. Maria Meka ya. Maria Meka. Tapi sekarang ini dia bakalan ini ya. Dia nih, lagi nih ganti personil ya. Ganti personil. Kolab sama Gea Indrawari. Indri. Ini cepu. Oh iya. Indri Almin kita. Salah. Gea ya, Indrawari ya. Iya, Gea Indrawari yang di mana ini adalah jebolan dari Indonesian Idol. Oh iya. Doya no, emang kamu nggak tahu? Ya Allah, kamu nontonnya ini terus ya, dangdutan terus. Nggak ada, rusak TV saya Pak. Oh Allah, jadi Gea Indrawari ini emang suaranya khas banget ya guys ya. Ya. Suaranya khas banget dan emang enak banget. Dan memang kayaknya aku bakalan cocok banget pada saat dia tuh collab sama si Reza Dharmawangsa ya. Oke, jadi tanpa berlama-lama, langsung saja Sing of TikTok Songs Part 7 Purple Raincoat. Bagus sekali jagetnya Reza ini ya, di TV pagi ini. Bukan, Cok. Infinity itu lagunya. Yang ada lampu-lampu di belakang itu kan. Lihi, senanganku. Wush, jongkok ya. Jungkook. Habis berdiri, jungkook. Berdiri, jungkook. Lagunya enak banget loh, suaranya loh, Gea loh. Oh enak ya. Wush, ini mas ya. Rintihan nada asmara. Enak cek. To travel inside your mind. Niki, every bukan dong. Summertime. Wah, Justin Bieber. Helikopter. Judulnya Asi. Super Idol ini Cina, Pak. Oh, Super Idol Cina? Iya. Kayaknya ya. Cintaku ini. Oh,
Lagunya mereka berdua nih, ya. Yeah. Purple Raincoat ya. Wah, sick cho. Gila ya. Gila loh. Ini keren banget loh. Dan Ghea Indrawari ini memberikan warna di Sing of TikTok Songs ini tadi, Dit. Cuman dia nyanyi doang ya, gak kayak yang Maria, kalau Maria kan ada joget-joget dikit gitu. Oh iya, maksudnya memang mungkin lebih interaktif ya, secara lebih kayak gitu ya, kalem gitu ya orangnya ya. Iya, lebih kalem ya gitu ya. Tapi emang kalau misalnya menurutku ini kolaborasi yang sangar banget ya. Ciami ya ini. Ciami banget, karena sebenarnya kan Reza Darmawangsa ini kan content creator yang memang lagi naik daun juga gitu kan. Gitu ya, dan dia bisa collab sama salah satu finalis Indonesian Idol. Itu ya, keren kan? Banget sih menurut gue ya. Dan lagunya pun, meski kita udah pernah dengerin Purple Raincoat ya. Ini yang bikin mashup itu Reza tuh, Pak? Motong-motong-motong. Oh iya, iya Reza dan Mawangsanya. Jadi pada saat kemarin kan kita udah reaction Sing of TikTok Song ini udah beberapa kali. Dan ya, aku tanya gitu ya ke penonton, dan mereka bilang bahwa memang Reza dan Mawangsa ini yang membuat semua aransemennya. Ya. Dan itu susah banget loh guys, itu susah banget. Karena ngepasin lagu itu kayak gak kayak bukan tembal sulam ya, tapi karena kayak harus bener-bener nadanya tuh dipikirin. Ganteng, effort banget pinter ya, nyanyi ya. Betul. Dan mohon maaf buat teman-teman semua, mungkin nontonnya nggak nyaman karena lagi hujan deras gitu. Ini ya, hujan deras ya, di sebelah ini ada orang bangun rumah. Betul. Jadi agak ribut, kita mohon maaf ya guys ya. Oke, segitu dulu videonya. Jangan lupa klik like, komen, dan jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. See you on the next reaction.